ada salah satu subscriber gue yang berkomentar seperti ini. Harusnya ini naik guys ya. Dan kalau misalkan ini gak naik untuk Zara, gue mohon maaf. Yo, what's up guys? Balik lagi channel tuh gue di Antonius aja. Dan gue senang banget hari ini akan datang lagi, karena tadi itu ada salah satu subscriber gue yang berkomentar seperti ini. Yang katanya dia minta dia chancing, katanya dia baru aja dapat artefak bagus pas tadi dia baru aja main. So okay, sekarang kita di dalam akun dari si pemilik yang tadi berkomentar guys ya. Terima kasih buat kamu ya, Zara Andin ya, panggil aja Zara. Zara tuh biasanya cewek ya, kita panggilnya Miss Zara. Terima kasih untuk Miss Zara ya, yes. Karena sudah mempercayakan saya untuk login ke dalam akun kamu. Sekarang kita lihat di sini dia sudah berada di air berapa. Oke. Namanya Udin tapi ininya Zara. Kenapa sih? Kayak dia baru di air 45 dan sebenarnya kayaknya dia udah penuh tapi masih ditahan levelnya. Oke. Masih di level dunia 5. So gak usah pakai banyak bacot ya, karena ini akun baru ini akan kita berikan artefak yang terbaik. Langsung kita lihat dulu guys ya, artefaknya itu apa yang baru aja kita dapat. Let's go. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita langsung menuju artefak guys ya. Kita akan melihat artefaknya di sini. Wah, dia punya elektro damage bonus bagus juga ya. Oh ini. Oke, anemo damage bonus yang akan kita tingkatkan. Crit damage, crit rate, attack dan defensive. Beuh. Anda mempertaruhkan artefak yang bagus kepada saya. Nanti kalau gagal gimana? Hey. Tapi enggak. Gua akan berusaha semampu gua guys ya. Oke, jadi nanti kita bakalan pakai trik yang biasa kita pakai yang di plusin ke 10 sampai 6 biji, karena trik yang baru gua belum bisa dipakai. Jadi kita pakai cara yang itu dulu, oke? Gua harap kita akan berhasil guys ya. Soalnya ini substatnya tuh mantep banget. Crit damage 7,0 dan 3,9. Alright. Sangat amat nice game sekali guys ya. Artefak yang satu itu bagus banget. Gua enggak tahu dia mau build siapa, tapi kalau ini jadi dan hasilnya bagus, semoga Anda senang ya. So okay guys, kita harus pakai banyak bacot, enggak usah pakai berlama-lama. Kita langsung aja ngumpulin materialnya kayak biasa, 6 biji. Dan untuk materialnya, buat kalian yang sering nonton Daily Chance Artefak yang sudah sampai hari ke-20 kemarin, harusnya kalian udah paham guys ya di cara yang itu, dimana kita akan mencari crit damage atau enggak crit rate di dalam substatnya. Gua kumpulin dulu, jadi gua enggak usah tampilin pengumpulan artefaknya karena kalian harusnya udah pada tahu ya guys ya. Jadi nanti kalau artefaknya udah kukumpul, gua langsung kasih tahu ke kalian dan kalian lihat aja, nanti kita saksikan bersama-sama apakah akan naik atau enggak. Karena kalau misalkan enggak naik, gua udah enggak tahu lagi guys ya, karena harusnya naik, feeling gua naik. Karena ayolah Ton, kita udah di day ke-20 tuh kalah dengan menang tuh udah berbandingnya tuh jauh gitu. Lebih banyak menang, harusnya kita tuh berhasil ya enggak? Ya bukan begitu para viewerku tercinta. Let's go. Gua kumpulkan artefaknya. Let's go guys ya untuk materialnya. Oke, okay, wait. So oke okay guys, jadi materialnya udah siap dan udah selesai gua kumpulin. Sekarang kita langsung masukin ke menu exchange di artefak bintang 5 yang tadi. Let's go. Mana artefaknya guys ya? Oke. Okay. Kita pilih pila. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gue siapin. Oke, gue buka dulu kuncinya flower and then oke. Kita harus urut ini aja kali guys ya. Oke, ini yang kedua, ini yang ketiga dari plum. Kalian harus perhatikan dari substatnya guys ya. Oke, crit damage. Alright, penuh gak cukup cow. Oh tunggu. Oke, berhasil ke plus 20. Kita lihat di sini. Oke, di sini ada crit damage, attack crit rate, crit rate lagi, crit damage, crit damage dan crit damage. Bisa ini yang double nih, bagus lumayan. Oke, so guys, harusnya ini naik guys ya. Dan kalau misalkan ini gak naik untuk Zara, gue mohon maaf. Karena memang tidak ada yang 100% ya Zara, terlebih ini artefaknya agak sedikit menakutkan karena ada defensive percent ya. Gue trauma banget sama defensive percent dan gue yakin lu juga mungkin trauma ya, makanya lu minta gue naikin. Tapi nggak apa-apa, karena kamu sudah mempercayakan ini kepada saya Zara, maka saya akan berjuang sekuat tenaga. Boom. Iya. Yeah. Tapi kalau gagal ya udahlah, mohon maaf Zara, tapi gue yakin berhasil, tenang.
Mari kita mulai guys. Mari. Oke guys, this is it. Langsung kita klik tombol legends. Let's go. Welcome, welcome Zara. You got the best artifact. 19,4% crit rate, 10,5 attack, 9,9 bahkan defensif tidak tersentuh. Gila emang Ton. Zara, selamat Anda mendapatkan artefak Anemo damage bonus dengan substat yang menurut gue lumayan malah bagus. Please Zara, setelah lo melihat artefak ini, drop di kolom komentar bagaimana reaksi Anda. Gue gak bakal ngasih tahu sih ke orangnya. Paling nanti gue suruh login aja gitu. Nanti kita DM-DM-an. Crit damage cok, 19,4. Crit rate 10,5 dan attack 9,9%. Bahkan defensifnya gak kesentuh. Men, gue bisa, makanya ini guys ya, kenapa gue belum mau meluncurkan tips baru, karena tips yang ini tuh masih bagus gitu. Jadi kayak gue pikir ya mungkin masih bisa dipatenkan gitu, masih bisa enak dicoba. Beda banget, coba kita bandingkan. Gila. Ini perbandingan, sebuah perbandingan. Tadinya Zara lu harusnya kasih gua aja tuh yang electro damage bonus, gua naikin juga. Oh selama bilangnya. So oke okay guys, thank you buat kalian udah nonton video dari Exchange di akun subscriber. Dan kalau kalian akunnya pengen di exchange langsung aja drop di kolom komentar. Nanti DM di Instagram gua di antonius_05. Gak usah kalian follow, langsung aja DM kalau kalian mau akunnya di exchange. Dan tapi beresiko guys ya, kalau misalkan gagal ya resiko ditanggung kalian. Karena gua cuma buat have fun doang. Gua gak menjamin 100% pasti berhasil. So oke okay guys ya, thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, like video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.